Okey, hari ini kita nak review satu model keluaran Siroba iaitu model DL7200. Model ni adalah model lock stitch automatic yang didatangkan dengan direct drive motor. Okey, panel dia menarik dengan warna background dia biru, nombor-nombor dia warna putih. Okey, mudah untuk dilihat. Function-function dia ni macam model-model automatic yang selalu kita gunakan, ada T-Torque, auto trimmer, ada auto needle position. Okay, ni kita boleh setting ada clamp, lagi ada jahitan pattern lah. Kelebihan model ni adalah bahagian ruangan sini, ruangan bekerja ni lebih besar, yang mana memudahkan kita untuk menjahit kain yang bersaiz lebih besar. Dekat sini bobby winder dia dekat atas. Okay, dekat sini ada dua button, satu button half stitch ataupun untuk jahit tinggi, nanti kita tunjukkan dekat demo. Okay, ni ada logo button untuk reverse. Seterusnya didatangkan dengan LED light. Kita boleh adjust kecerahan dia. Okey, seterusnya kita tunjuk sikit jahitan. Okey, tu TikTok dia. Okey, mesin ni laju. Maximum speed untuk mesin ni adalah 4000. Untuk kelajuan dia bergantung pada pengguna lah. Nak berapa, biasanya kita letak dalam 3000. Lagi satu kelebihan dia ni adalah dia menggunakan direct drive motor, yang mana penggunaan elektriknya menjimatkan sebanyak 35%. Okay. Okay, trimmer dia. Sekarang kita tengok yang ni pula. Okay, tu function dia. Reverse ya. Okey, tu jahitan dia. Bagian belakang, bagian depan. Okey, sekian, terima kasih.